Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sam'an. Asai pati, biasa memberi selalu berarti. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Dia Hidayah. Saya dari Youth Development Center. Itu yang saya bangun sendiri. Saya manggilnya anaknya apa nih? Akang Teteh. Apa Dede? Setiap orang itu diberi oleh Allah suatu keunikan. Pasti punya kelebihan, pasti punya kekurangan, pasti punya kemampuan, dan pasti punya potensi. Coaching itu metodenya adalah dengan pola banyak bertanya. Karena dengan bertanya, Akang Teteh semua akan tergali ide-ide atau pikiran-pikiran yang ada di dalamnya, sehingga itu menjadi terstimulasi untuk dikeluarkan. Menyimpulkan, mengambil kata kuncinya, sehingga apa yang nanti mau diberikan itu lebih efektif. Belajarlah dari seekor kupu-kupu, di mana dia bermula sebagai ulat yang jelek, perusak dan tidak disukai orang. Dengan sabar dia berproses melalui sakit dan sulit untuk menjadi makhluk baru yang bermanfaat. Mampu menebar benih-benih kehidupan, memberikan keindahan melalui warnanya, dan dia bertobat untuk tidak pernah lagi menjadi perusak. Oke, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada penyelenggara dari Sitkom yang telah memfasilitasi untuk kegiatan pemberian materi pembelajaran untuk anak-anak dari Yayasan Sam'an. Saya Dia dari Delight Youth Development Center merasa senang diberi kesempatan untuk acara ini karena bisa berbagi dengan mereka yang luar biasa. Walaupun dengan keterbatasan penglihatan, mereka punya motivasi, mereka punya semangat untuk terus berkreativitas dan terus membangun bangsa ini melalui apa yang mereka miliki dari potensinya masing-masing. Semoga ini menginspirasi semua stakeholder di luar sana untuk sama-sama mendukung, memberikan kesempatan kepada orang-orang difabilitas supaya mereka bisa berkarya layaknya orang normal. Halo, saya Jilan dari SocaiAI, member Sitkom. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk pertemuan 3 dari pelatihan dengan teman-teman Sam'an. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh narasumber hari ini bisa membawa bekal buat teman-teman tunanetra untuk bisa terus berkarir ke depannya dan terus mengembangkan potensi diri yang ada. Terima kasih.